Halo teman-teman semua, kalian sehat? Jangan lupa follow TikTok kami Bijak, Instagram, dan subscribe YouTube-nya ya. Mahasiswa Indonesia ini bernama Ernest Regia Ahmad Chandra. Orang biasa bukan disabilitas, ia berkuliah di Sulaiman Demirel University di kota Almaty, Kazakhstan. Dia mengambil jurusan Matematika atau Pedagogis, Fakultas Pendidikan Humaniora, dan mendapat juara 1 Olimpiade Sains, mahasiswa Republik ke-16 di Universitas Buketov. Karaganda, Kazakhstan, kemarin pada tanggal 25 April 2024. Dia juga meraih juara 1 individual dan juara 1 tim kampus. Dia bersaing lomba matematika seperti kalkulus, linear, dan aljabar, mengalahkan 48 peserta dari 16 universitas. Dia peserta satu-satunya dari Indonesia, lainnya adalah orang Kazakhstan. Wow, Indonesia tentu bangga sekali. Sebelumnya, dia adalah lulusan SMU Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School Bogor. Yang banyak prestasi, seperti juara sampai tingkat nasional, dan dia juga punya hobi main catur. Pernah ikut kompetisi dan beberapa kali mendapat juara dan dapat banyak medali. Wow, bangga sekali pada Ernest. Semoga dia bisa menginspirasi untuk banyak pemuda Indonesia, terutama teman-teman disabilitas agar terus termotivasi untuk punya prestasi yang luar biasa. Sekian berita hari ini, tetap menonton ya, dan terima kasih.